dikirim melalui server, kemudian dikirim ke halaman web. Seperti itu. Kemudian dari halaman web akan mengirim command berupa perintah untuk mengendalikan lampu LED. Perintahnya berupa string seperti on dan off, seperti itu, dikirim ke server, dan kemudian dimasukkan ke dalam database. Kemudian ESP32 akan menerima command, meminta ke server, server akan mencari dalam database, kemudian baru dikirim ke ESP32. Jadi seperti itu flow-nya. Kita memiliki dua data di sini ya, nilai sensor dan juga command. Langkah-langkahnya. Pertama kita butuh sebuah database. Jadi kita akan membuat database, kemudian kita program server side-nya menggunakan bahasa Go atau Golang. Kemudian client side untuk halaman web-nya menggunakan PHP dan HTML. Kemudian kita rangkai alatnya, ESP32, tadi ada sensor LDR-nya, ada lampu LED, Kemudian kita masuk ke perwakilan ASP 32-nya, pakai bahasa C. Nah, dari contoh di sini aja, kita udah ada tiga bahasa pemrograman. Pertama, Golang. Kedua, PHP. Dan ketiga, C. Klien saja sudah memiliki bahasa pemrograman yang berbeda. Jadi, di sini nanti kita akan membuktikan bahwa web service dapat mengirim data pada bahasa pemrograman yang berbeda. Perangkat yang digunakan pun juga berbeda. Server dan klien halaman web itu menggunakan laptop sedangkan client side ISP 32-nya pakai ISP 32. Jadi udah ada dua perangkat yang berbeda di sini. Kemudian baru langkah terakhir adalah uji coba web server -nya. Pertama membuat database. Di sini saya menggunakan aplikasi sampai link-nya adalah link berikut. Untuk PPT ini dapat kalian download pada link Google Drive yang tadi sudah saya berikan. Ya, kalian download Nah, kalau contoh di sini kita implementasi pada Windows 10, tetapi sampai ini tersedia untuk OS OS lainnya seperti Mac OS ataupun Linux. Untuk Windows 10 berupa file exe, tinggal kalian download, buka, kemudian ikuti langkah instalasi seperti biasa. Kemudian kita perlu menjalankan Apache dan MySQL di sini. Akan saya contohkan, kita buka dulu aplikasinya. sudah terbuka sampai ke control panel-nya. Di sini ada Apache dan juga MySQL. Ini yang harus kita jalankan dengan menggunakan tombol start di sini. Kita tekan tombol start untuk Apache. Kita tekan tombol start juga untuk MySQL. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini maka Apache dan MySQL berarti sudah berjalan. Di sini harus ada yang diperhatikan adalah port-nya. Port untuk MySQL ini akan nanti kita gunakan pada bahasa Go untuk mengakses database yang kita gunakan. Jadi kita di sini pakai DBMS MySQL. Kita lanjutkan dulu, kemudian buka menu phpMyAdmin melalui sampai PC. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana struktur dari database -nya. Nah ini adalah struktur dari database. Nama database adalah db underscore web service. Uh, boleh nggak nama database-nya berbeda? Misalkan ingin DB underscore sekolah itu boleh, tetapi nanti pada pemrogramannya ada sedikit yang harus disesuaikan. Kemudian dalam database kita memiliki dua table, table underscore command untuk menyimpan command perintah mengendalikan lampu LED dan TB underscore sensor untuk menyimpan nilai intensitas cahaya yang dikirim oleh ESP32. Masing-masing table memiliki dua field. Field pertama sama, dua-duanya. Field ID, berupa integer tipe datanya bersifat primary key dan auto increment. Jadi field ID ini nanti akan bertambah secara sendiri secara otomatis. Tidak akan kita isi. Yang kita isi adalah field kedua dari masing-masing table. Di table command kita memiliki field command untuk menyimpan perintah on dan off tadi. Tipe datanya adalah varchar. Kemudian pada table sensor kita memiliki field nilai untuk menyimpan nilai intensitas cahaya tipe datanya adalah integer. Saya akan menampilkan sedikit bagaimana tampilan dari PHP MyAdmin untuk membuat database. Kita buka PHP MyAdmin melalui menu admin di sini. MySQL, menu admin. Kita klik. Kemudian akan terbuka PHP MyAdmin. Nah, dari dari interface ini kita dapat membuat sebuah database seperti contoh di sini. Ini untuk membuat database klik new di sini. Klik New, maka kita bisa isi nama database ya sesuai yang kita inginkan. Kemudian klik Create. Nah di sini saya sudah membuat database ya DB underscore Web Service. Di sini kita buka. Nah di sini kalian baru bisa membuat table. Di sini kita buat table misalkan table command. Tapi sudah ada di sini. Kemudian bisa diisi juga fieldnya. Saya contohkan misalkan kita buat a table test. Fieldnya misalkan berjumlah dua. Ini hanya permisalan saja. Nah, tadi klik tombol go di sini klik tombol go setelah itu baru kita isi field-nya misalkan field pertama adalah id tadi .id kemudian tipe datanya integer tipe datanya integer integer sudah memiliki panjang default-nya yaitu 11 atau bisa kita isi 11 seperti ini kemudian untuk menjadikan primary key pada index primary kemudian klik go Kemudian kita tambahkan auto increment di sini supaya datanya bertambah secara otomatis. Kemudian misalkan field kedua field kedua adalah field test misalkan. Kemudian kita ingin menyimpan sebuah string atau sebuah tulisan berarti tipe datanya harus menggunakan varchar. Mana varchar kemudian kalau varchar ini belum memiliki panjang default jadi harus kita definisikan panjangnya. Saya di sini mendefinisikan 255 misalkan terbesar untuk panjang varchar adalah 255. Kemudian setelah field dibuat, klik save di sini. Jadi seperti itu cara membuat database, membuat table, dan membuat field-fieldnya. Kita lanjutkan kembali. Baik, kita masuk ke permograman server. -nya. Jadi tadi kita sudah memiliki sebuah database. Sekarang kita masuk ke server side-nya ada beberapa service yang akan kita buat di sini, tepatnya empat service. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih lanjut masing-masing service ya. Tetapi secara umum ya, service pertama untuk memasukkan hasil pembacaan sensor LDR ke dalam database. Service kedua untuk mengambil nilai sensor. Service ketiga untuk memasukkan perintah mengendalikan LED. Dan service keempat untuk mengambil perintah mengendalikan LED. Nanti akan saya jelaskan masing-masing service ya beserta pemrogramannya bagaimana pada bahasa golang. Kemudian sebelum bisa memulai pemrograman dengan bahasa golang ada beberapa hal yang harus kita install, harus kita pasang pada perangkat yang akan kita gunakan. Pertama kita harus install bahasa golang itu sendiri. Kalian dapat download golang pada link berikut tersedia pada link Google Drive yang sudah saya sediakan pada PPT-nya. Kemudian ini berupa file exe untuk Windows. Jadi tinggal install dan ikuti langkah instalasi seperti biasa. Untuk memastikan apakah Golang sudah terinstall secara benar atau belum, kita buka command prompt pada Windows. Kita buka command prompt seperti ini, kemudian kita masukkan perintah go, kemudian klik enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, berarti Golang sudah terinstall. Go is a tool for managing Go source code sudah terinstall Go-nya. Jika belum, kalian bisa searching di Google bagaimana cara konfigurasi golang pada command prompt. Seperti itu. Tetapi biasanya setelah install golang melalui situs tadi, itu sudah otomatis terkonfigurasi pada command prompt-nya. Kemudian kita membutuhkan git. Git ini kita butuhkan sebagai tools untuk mendapatkan driver ataupun hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk golang kalian dapat download git pada link berikut. Kemudian kita membutuhkan driver MySQL untuk Golang. Nah, driver ini kita butuhkan supaya Golang dapat berkomunikasi atau berinteraksi dengan database yang tadi sudah kita buat menggunakan DBMS MySQL. Cara install cukup mudah. Kita menggunakan perintah go Kemudian buka command prompt syaratnya bahasa Golang sudah diinstal dan juga Git sudah diinstal. Kemudian kita pastikan perintah yang tadi go get GitHub ini. Kemudian klik Enter. Tetapi di sini saya sudah memiliki driver ya, jadi saya tidak akan melakukan proses download drivernya kembali. Kemudian kita juga membutuhkan sebuah router HTTP router bernama Gorilla Mux di sini. Router ini dibutuhkan nanti supaya routing untuk halaman webnya lebih mudah. Jadi, ketika ada request yang masuk ke server, itu akan dirouting oleh Gorilla Mux ini menuju service-service yang tadi kita buat, ada empat service. Nah, jadi nanti service mana yang akan dijalankan, itu akan diatur oleh Gorilla Mux ini. Langkahnya sama seperti sebelumnya, tetapi perintahnya yang berbeda di sini. Nah, jadi sama caranya buka command prompt, kemudian pastikan perintah yang tadi, go get menu github.com, kemudian Gorilla Max ini, kemudian klik enter, seperti tadi. Tetapi saya juga sudah memiliki Gorilla Max di sini, jadi saya tidak akan melakukannya. Baik, baru kita buat dan jalankan programnya. Nah, ini adalah masing-masing service yang akan kita buat. Sebelum masuk ke service-service, saya akan memperlihatkan codingan golangnya seperti apa. Jadi kita lihat dulu awal-awalnya sebelum kita masuk ke service. Pertama ada package main. Ini harus dalam pemrograman golang. Kemudian kita import library yang kita butuhkan. Pertama ada FMT. Ini untuk input output. Jadi untuk input ada input dari klien, output ke klien input uh, ke terminal itu menggunakan FMT. Kemudian ada time untuk menunjukkan waktu. Kemudian untuk log nanti untuk logging ketika server sedang berjalan untuk net atau HTTP tadi kita menggunakan protokol HTTP. Jadi kita membutuhkan library HTTP di sini. Kemudian ada io util di sini kita membutuhkan io util untuk menerima data yang dikirim oleh klien. Kemudian ada encoding JSON untuk merubah datanya menjadi JSON untuk encode dan decode JSON. Kemudian ada database SQL. Nah, ini untuk SQL-nya. Kemudian drivernya juga harus kita masukkan dan terakhir Gorilla Mux-nya untuk routing. Kemudian kita membuat sebuah struktur di sini atau data struct di sini bernama data IoT. Jadi nanti ketika server menerima data dari klien atau harus mengirim data ke klien, kita menggunakan struct ini seperti itu. Kemudian ada fungsi, ada fungsi connect. Di sini ada fungsi connect. Ini adalah uh, digunakan untuk koneksi ke database yang tadi sudah kita buat. Driver apa yang kita gunakan? Kita deklarasikan MySQL tadi ya. Untuk koneksi kita gunakan SQL.open. Jadi nanti fungsi connect ini akan dipanggil pada pemrograman utama untuk koneksi ke database. Kemudian di sini adalah username dari database kita. Jadi username saya masih default, yaitu root. Untuk uh, bagi Bapak-Ibu atau teman-teman yang memiliki password pada database-nya, itu bisa ditulis seperti ini. Root titik dua kemudian password-nya. Misalkan password-nya 1234. Nah, seperti ini jika memiliki password. Tetapi di sini saya tidak menggunakan password untuk database saya. Jadi hanya menggunakan username saya, yaitu root kemudian letak databasenya di mana? At TCP. Nah, di sini database saya bersifat lokal. Jadi pada 127.0.0.1. Kemudian portnya yang tadi pada sampai control panel. Port titik 23306 seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah nama database-nya, db underscore web service. Nah, tadi, jika nama database-nya berbeda, bukan DB underscore service, di sini juga harus dirubah. Seperti itu. Misalkan nama database adalah DB underscore sekolah. Berarti diganti. Sekolah seperti ini. Jadi, seperti itu harus ada beberapa penyesuaian pada programnya jika nama database-nya berbeda. Seperti itu kemudian ini ada error handling jika terjadi error, kemudian baru kita return db-nya. Kemudian terdapat fungsi-fungsi di sini, ada fungsi homepage, fungsi ESP sensor, fungsi web sensor. Ini adalah service-service yang dibuat, seperti itu. Kita akan lihat dulu ke bawahnya, kita akan lihat routingnya terlebih dahulu. Atau kita lihat dulu pemograman utamanya, yaitu fungsi fungsi main di sini ya jadi ketika program golang dijalankan file ini dijalankan program akan langsung membaca fungsi main di sini ya pertama ditampilkan dulu pada terminal program started untuk menjalankan untuk menandakan bahwa program sudah berjalan kemudian hanya memanggil fungsi handle request di sini jadi sangat simpel sekali untuk pemrograman utamanya hanya memanggil satu fungsi yaitu fungsi handle request. Kita lihat apa isi dari fungsi handle request. Pertama kita definisikan dulu router. tadi kita menggunakan gorilla di sini ya. Jadi my kemudian mux.new router. slash true Nah, ini adalah router kita. Kemudian ini adalah service-servicenya atau resource modeling-nya. Tadi bentuk dari API ada resource modeling-nya. Di sinilah kita menentukan resource modeling-nya. Slash ini, yang berwarna merah ini, berwarna oranye, ini adalah resource modeling-nya. Misalkan di sini slash ESP underscore sensor. Nah, berarti ini resource modeling-nya adalah ESP underscore sensor. Berarti nanti ketika kita menggunakan, servicenya atau pada API-nya kita masukkan base URI-nya. Di sini karena bersifat lokal, base URI-nya adalah IP address perangkat saya. Misalkan IP address saya titik 192.168.1.2 misalkan. Kemudian ada port-nya titik 10.000. Kemudian baru slash resource modeling-nya yaitu ESP underscore sensor. Nah, ketika resource modeling ini dipanggil atau service ini diakses oleh klien, akan memanggil fungsi ESP underscore sensor. Dengan metode HTTP yang digunakan adalah POST, karena mengirim data, karena klien mengirim data ke server. Di mana fungsi ESP sensor yang tadi di atas? ESP sensor. Nah, fungsi ini akan dipanggil, akan dijalankan semua kode dalam fungsi ini. Jadi seperti itu flow dari pemrograman Golang yang kita implementasikan di sini. Kita kembali dulu ke PPT-nya untuk menjelaskan masing-masing servisnya. Servis pertama, kita lihat dulu metode HTTP-nya POST. Resource Modeling-nya adalah ISP Android Call Center, yang tadi saya contohkan. Membuat servis untuk memasukkan hasil pembacaan sensor LDR ke dalam database. Baik, ini ada sensor LDR yang terhubung ke ISP32. Setelah diolah datanya oleh ISP32, nilai sensornya dikirim ke server dikirim ke server, setelah datanya diterima oleh server, akan dimasukkan ke dalam database. Ya, Jadi di sini fungsinya server akan menerima data dari ISP32 ketika servicenya diakses dan menyimpan dalam database. Sekarang kita lihat programnya bagaimana. Pertama, menerima data dari klien. Atau di sini kasusnya adalah ISP32. Untuk menerima data menggunakan... IO util tadi kita pakai IO util kemudian .readall dan yang dibaca adalah body-nya, r.body. R merupakan http request di sini. Yang dibaca adalah r.body. Kemudian disimpan dalam variabel body. Seperti itu. Nah, datanya ini ber, berbentuk belum json bentuknya, belum json berupa unt 8 Ini harus kita unmarshal menggunakan json.Unmarshal, ya jangan lupa kita buat sebuah variabel yaitu D menggunakan data struct yang tadi, data IoT yang tadi sudah kita definisikan di atas. Nah, kemudian kita unmarshal dulu rek body-nya dan disimpan dalam variabel D yang tadi sudah dibuat. Seperti itu. Nah, kemudian line 38 ini untuk menampilkan pada halaman web data apa yang dikirim oleh klien. Seperti itu. Kemudian tadi setelah data diterima oleh server harus dimasukkan ke dalam database. Pertama kita connect dulu ke dalam ke database-nya. Nah, di sini kita memanggil fungsi connect ya, disimpan dalam variabel db. Kemudian setelah itu ini ada error handling jika terjadi kegagalan ketika koneksi ke database akan ditampilkan error-nya apa? Kemudian jangan lupa ketika kita mengakses database selalu harus di close. Ini istilahnya untuk menyimpan perubahan seperti itu ya, menggunakan db.close. Kemudian setelah terkoneksi ke database baru kita masukkan data tadi, ya. Datanya itu disimpan dalam variabel D. Ingat ya, disimpan dalam variabel D. Kita hanya membutuhkan nilainya saja. Jadi eh, tadi data struct itu ya data struct kita lihat lagi itu ada tiga variabel ada tiga data ada ID ada command ada nilai nah karena tadi nilai nilai intensitas cahaya kita hanya membutuhkan nilai saja kita tidak membutuhkan ID dan command seperti itu nah kita definisikan dulu query-nya insert into untuk memasukkan data ke dalam database. Kemudian nama tabelnya apa? Tadi, nilai intensitas cahaya disimpan dalam table tb underscore sensor. Kemudian ke dalam field nilai, values-nya adalah tanda tanya. Kenapa saya tulis tanda tanya? Kenapa saya tidak langsung membasu, memasukkan nilainya ke dalam query? Ini untuk mencegah SQL injection. Supaya orang tidak dapat mengakses database kita melalui SQL injection. Jadi kita taruh dulu tanda tanya di sini, baru nanti kita definisikan data apa yang ingin dimasukkan. Kita ingin memasukkan data nilai. Data nilai ada di dalam variabel D, dan kita hanya membutuhkan nilainya berarti D.nilai, seperti itu. Kemudian ada error handling. Nah, kemudian baru kita close. Ingat, tadi harus di-close ya, setiap H, setelah mengakses database. Kemudian ada FMT, print LN, ini untuk print ke terminal endpoint ini sedang diakses. Kemudian time ini untuk menunjukkan pukul berapa service ini diakses. Hanya untuk logging ini. Seperti itu. Service pertama telah selesai untuk memasukkan intensitas cahaya ke dalam database. Kita masuk ke service kedua, kita lihat. Membuat service untuk mengambil nilai sensor dari database. Sekarang berbeda. Metode HTTP yang digunakan adalah get karena kita tidak membuat data baru, tetapi meminta data yang sudah ada. Kemudian, resource modeling-nya adalah slash web underscore sensor. Berbeda, resource modeling-nya setiap service harus memiliki resource modeling yang berbeda. Kita lihat, nah, kalau di sini, jadi datanya sekarang dari database awal, ya, dari database server akan mencari dari database, datanya akan dicari database, kemudian dikirim ke halaman web data intensitas cahaya tadi yang sudah dimasukkan oleh ISP32. Nah, kalau sekarang service ini akan diakses oleh halaman web. Datanya berupa nilai sensor, masih sama datanya. Kita lihat pemrogramannya. Pertama, harus mengakses datanya dari database. Kita connect ke database sama seperti sebelumnya. Kemudian kita ambil datanya. Kita lihat query-nya yang berbeda di sini. Sekarang query-nya select bintang from masih sama table sensor ya karena tadi datanya ada dalam table sensor kita order atau kita urutkan datanya berdasarkan field ID secara descending kemudian limitnya satu jadi di sini data yang kita ambil hanya satu data yaitu data terakhir yang masuk seperti itu kemudian data ini ada dalam variabel data ya data tadi yang kita ambil dalam dari database disimpan dalam variabel data. Kita buat lagi sebuah variabel yaitu result sama seperti sebelumnya. Yang sebelumnya itu variabel D, kalau ini variabel result. Nah, di sini ada fungsi for untuk membaca data yang sudah diambil dari database. Untuk membacanya menggunakan data.scan. Ya. Terdapat dua field yaitu tadi Field ID dan field nilai, nah, dua-duanya harus kita tuliskan di sini: each.id dan each nilai. Seperti itu, kemudian baru disimpan dalam variable result yang tadi sudah kita buat menggunakan append, atau istilah lainnya ditambahkan, bukan disimpan, ditambahkan ke variable result. Kemudian, kita harus kita encode ke dalam bentuk JSON, harus kita rubah darahnya dalam bentuk JSON, baru dikirim ke klien. Jadi di sini langsung dikirim, langsung di encode ke JSON, dirubah bentuknya ke dalam bentuk JSON, kemudian dikirim ke klien menggunakan JSON Note. new encoder ini. Seperti itu. Kemudian sama seperti sebelumnya, ini hanya untuk menampilkan bahwa service sedang diakses. Kita lanjutkan ke service ketiga. Membuat service untuk memasukkan perintah mengendalikan LED. Nah, untuk service ketiga ini, dari halaman web, akan mengirim command ke server, dan kemudian server akan menyimpan dalam database. HTTP-nya balik lagi menjadi POST, kemudian resource modeling-nya adalah web underscore command. Kita perhatikan di sini, web underscore command. Langkah-langkahnya mirip dengan service pertama, sangat mirip sekali. Perbedaannya hanya di sini, insert into. Nah, kita masukkannya sekarang ke dalam table command, bukan table sensor lagi. Field-nya juga berubah menjadi field command. Dan data yang dimasukkan juga berubah menjadi d.command, kalau tadi d.nilai. Jadi hanya seperti itu perbedaannya pada service ketiga ini. Kemudian kita lanjut ke service keempat. Service keempat. Membuat service untuk mengambil perintah mengendalikan LED. Nah, ini digunakan oleh ISP32. Metodenya balik lagi menjadi get. Resource modeling-nya adalah slash ISP underscore command. Jadi dari database, datanya dicari oleh server, kemudian dikirim ke esp32 untuk mengendalikan lampu LED yang terhubung pada esp32. Kita lihat pengogamannya, sama seperti service kedua. ya Sama seperti service kedua, perbedaannya adalah Perbedaannya adalah datanya, data yang dicari dari database ya. query berbeda. Kalau di sini query-nya diambil dari table command. Untuk pengaturannya masih sama, dan perbedaannya ada di sini. Kalau sebelumnya itu each ID dan each nilai, kalau sekarang each ID dan each command. Perbedaannya hanya di situ. Kemudian setelahnya sama, kita rubah jadi JSON dan sekaligus dikirim ke klien. Nah, jadi begitu pemrograman untuk service-service yang dibuat pada bahasa pemrograman GoLang. Nah, untuk mengatur metodenya ada pada fungsi handler request ya, bukan pada di atas. Ini metodenya post, post, get, get. Ya, disesuaikan dengan yang tadi service-service yang kita buat. Kemudian untuk memulai servernya, itu menggunakan log.fatal. Log.fatal ini digunakan jika terjadi kesalahan pada server. Jadi nanti akan langsung logging secara otomatis. Kemudian menggunakan http.listen and serve. Ini portnya, pada port 10.000 kita jalankan, ini bisa menggunakan port lainnya asalkan tidak bentrok dengan port-port yang sudah digunakan pada perangkat ini. Yang penting seperti itu. Kemudian routernya tadi, my router. Jadi seperti itu pemrogramannya ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita masuk ke pemrograman untuk client side ya, untuk halaman web. Jadi pada halaman web ada judul halaman web, ada intensitas cahaya, kemudian ada dua tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu LED. Di sini saya tidak menerangkan dalam-dalam untuk pemrograman client side-nya, tetapi saya akan menunjukkan di mana data intensitas saya ditampilkan dan di mana tombol untuk mengendalikan lampu LED-nya. Pertama kita harus membuat kodingan PHP-nya. Nah, kalau kodingan PHP ini tidak bisa ditaruh secara sembarangan. Jadi, kodingan ini ditaruhnya pada lokasi sampai terinstall. Kalau di sini saya pada Windows C, Kemudian folder samppepe, kemudian kita masuk ke folder htdocs, masuk ke dalam folder htdocs, baru di sini kita buat sebuah sebuah folder yang akan menjadi website kita. Di sini contoh nama website saya adalah ws golang. Dalam ws golang, dalam folder ws golang ini baru kita buat codingan php-nya index.php. Kita lihat apa isi dari index.php. Tapi saya tidak akan menerangkan secara dalam-dalam di sini. Jadi yang penting di sini adalah yang harus kalian sesuaikan itu adalah ini API-nya. Ya, jadi halaman web berupa klien bukan berupa server. Jadi di sini kita mulai menggunakan API. Ini base yurinya, mulai dari HTTP sampai 10.000 ini adalah base yurinya. Base yurinya adalah IP address perangkat saya. 192.168.1.201. Itu adalah base yurinya beserta portnya. nya port 10.000 yang yang tadi kita atur pada pemrograman servernya. Kemudian baru resource modeling-nya. Nah, jadi get URL ini untuk mendapatkan intensitas cahaya dan post URL untuk mengirim command ke server ya. Berbeda resource modeling-nya. Untuk base nya itu sama. Kemudian ada dua fungsi di sini, fungsi get sensor dan fungsi post command. Fungsi ini berisi URL untuk mengakses HTTP, ya. Fungsi get sensor untuk mendapatkan nilai sensor, fungsi post command untuk mengirimkan command berdasarkan URL yang tadi sudah diberikan atau API yang tadi sudah kita definisikan di atas. Nah, jadi di dalam URL ini pertama ada custom request-nya get untuk meminta data ya, untuk meminta data menggunakan get. Kemudian HTTP header-nya. Tadi kita mengirim dan menerima data menggunakan formatnya JSON. Jadi di sini harus application JSON. Kemudian baru disimpan dalam variable respon data apa yang kita dapatkan dari server ya. Jadi setelah dieksekusi URL-nya, datanya disimpan dalam respon, kita return responnya karena nanti fungsi ini akan dipanggil oleh Kemudian fungsi kedua untuk mengirim command yang berubah adalah custom request-nya menjadi post. Kemudian ada post field-nya. Post field ini adalah data apa yang dikirim. Data apa yang dikirim kemudian sama hidernya masih application json. Kemudian sama dieksekusi dan disimpan dalam variabel response seperti itu. Nah, line 53 sampai 59 ini untuk menampilkan intensitas cahaya pada halaman web. Perhatikan di sini fungsi get sensor yang tadi sudah dibuat kita panggil di sini menggunakan get URL parameternya ya yang tadi API API-nya adalah get URL. Kemudian datanya dalam bentuk JSON harus di decode. JSON decode. Yang disimpan dalam variabel objek. Kemudian kita hanya membutuhkan nilai saja. Tadi kan dikirimnya itu ID dan nilai. Nah, kita hanya membutuhkan nilainya saja. Kita ambil nilainya menggunakan objek nol nilai ini, kemudian disimpan dalam variabel nilai sensor. Baru ditampilkan menggunakan echo pada halaman web. Echo intensitas cahaya sama dengan nilai sensornya. Isi dari variabel nilai sensor. Seperti itu. Kemudian ada dua kondisi if. Ini untuk mengecek apakah ada tombol yang ditekan. Jadi di bawah ini, line 70-76, kita membuat dua tombol. Membuat dua tombol, button 1 dan button 2. Button 1 itu nyalakan, button 2 matikan. Jadi ketika button 1 ditekan, di, di itu akan menyalakan lampu LED. Ketika button 2 ditekan, itu akan mematikan lampu LED. Atau, atau jika button 1 ditekan, itu akan mengirim perintah on ke server. Ketika button 2 ditekan, akan mengirim perintah off ke server. Seperti itu kita lihat kita kembali dulu ke kondisi if-nya di sini ya. Kita kembali dulu. Baik, ada data, variabel data itu akan memanggil fungsi post command. Jadi ketika nanti tombol satu ditekan, if is set button satu itu jika diartikan jika tombol satu ditekan atau jika tombol satu mengirim data, jika tombol satu mengirim data akan menjalankan fungsi post command yang tadi sudah dibuat menggunakan post URL dan ini adalah data yang dikirim ini adalah data yang dikirim. Data ini sebenarnya dapat kalian ganti-ganti, seperti misalkan ingin datanya satu atau nol atau high atau low, itu bisa juga. Tetapi nanti pemrograman pada isp 32 nya ada yang berubah juga. Seperti itu. Nah, contoh di sini data yang dikirim adalah on. Kemudian menampilkan status lampu dinyalakan. Ketika tombol 2 ditekan, akan memangsi, akan memanggil fungsi yang sama, post command juga. Tetapi perbedaannya adalah data yang dikirim off seperti itu. Kemudian menampilkan status lampu dimatikan. Nah, jadi seperti itu pemrograman untuk halaman webnya. Kita lanjutkan dulu materinya. Rangkaian alatnya. Sekarang kita masuk mulai masuk ke alatnya. Yaitu ESP32 dengan sensor LDR dan lampu LED. Terdapat sensor LDR di sini yang terhubung ke pin D32. Terhubung ke pin D32. Kemudian lampu LED terhubung ke pin D2 pada ISP32. Di sini saya akan menampilkan alat aslinya di sini. Nah ini adalah alat yang saya gunakan. Terdapat sensor LDR di sini ya. Terdapat sensor LDR? Nah di sini adalah sensor LDR yang saya gunakan. Terhubung dengan kabel biru ini ke pin D2, D32 pada ISP32. Kemudian ada lampu LED yang berwarna kuning ini terhubung ke pin D2. Simpel rangkaiannya, cukup mudah ya. Jadi hanya menggunakan satu sensor, satu aktuator. Sensor LDR dan aktuator LED. Seperti itu rangkaiannya. Kemudian kita masuk ke pemrograman dari ESP32. Di sini mengirim intensitas cahaya setiap kurang lebih 5 detik sekali. Kenapa harus 5 detik? Gitu. Ini bisa dirubah, tidak harus 5 detik. Jadi bisa satu detik, bisa dua detik, disesuaikan. Tetapi begini, jadi database tadi saya implementasikan pada laptop saya sendiri gitu. Spesifikasinya terbatas. Jadi saya mencegah terlalu banyak data yang masuk. Misalkan saya mengirim setiap satu detik sekali. Dalam 100 detik aja, sa saja sudah ada 100 data yang masuk. Nah ini untuk mengurangi kecepatan data yang masuk. Jadi saya kirim 5 detik sekali. Ini dapat dirubah-rubah, tapi tidak harus 5 detik. ya. Kemudian untuk mengambil command, itu setiap 1 detik sekali karena kalau mengambil itu tidak membuat data baru ya tidak membuat data baru kemudian mengendalikan net berdasarkan komand yang didapatkan dari database nah kalau sekarang kita pakai bahasa sih pada aplikasi Arduino IDE kita lihat programnya baik ini adalah programnya program tersedia semua ya dalam link Google Drive yang tadi sudah saya berikan oh di sini juga saya akan menjelaskan bagian-bagian pentingnya saja untuk line 1 ini line 1 dan line 2 untuk import library yang dibutuhkan, kemudian line 4 sampai line 8 ini untuk mendefinisikan pin-pin yang digunakan dan juga untuk mendefinisikan nilai high dan low. Kemudian ada SSID dan password WiFi yang digunakan, ini harus disesuaikan dengan WiFi yang kalian gunakan ya. Seperti itu, SSID-nya beserta password-nya harus disesuaikan. Jangan perhatikan juga perhatikan juga besar kecilnya, beserta simbol-simbolnya. Kemudian ada API, sama seperti pada halaman web tadi ya. Ada API juga. Perbedaannya adalah resource modelingnya di sini. Sekarang ESP sensor dan ESP command yang digunakan resource modelingnya. Ya, kalau tadi pada halaman web, web sensor dan web command. Kalau di sini ESP sensor dan ESP command. Kemudian LAN 16 sampai 18 adalah beberapa variabel yang digunakan untuk mengendalikan delay yang tadi 5 detik. Nah, ini bisa diganti-ganti delay-nya. Ini 5000 milisecond. Jadi bentuknya dalam milisecond bisa dirubah-rubah. Misalnya jadi 1000, 1 detik. Atau mau lebih cepat lagi menjadi 100 milisecond atau 0 atau dalam 1 detik 10 kali. Itu juga bisa seperti itu ya. Seperti itu, dapat dirubah-rubah. Kemudian kita masuk ke setup, ada memulai komunikasi serial, mengubah mode pin, kemudian mematikan lampu, kemudian koneksi ke WiFi menggunakan wifi.begin dengan SSID dan password yang tadi sudah didefinisikan. Kemudian barulah kita masuk ke void loop. Jadi fung, uh, di sini sistemnya sama, kita akan memanggil fungsi-fungsi ya, kita akan memanggil fungsi. Pertama ada kondisi if dulu, yang pertama untuk mengecek apakah ISP sudah terkoneksi ke WiFi atau belum. Jika belum akan ditampilkan tidak terkoneksi ke jaringan WiFi, restart ISP. Ini hanya sebagai penanda saja. Kemudian kondisi kedua. Ini untuk menghitung apakah sudah 5 detik atau belum. Atau jika sudah melewati batas waktunya atau belum. Jika misalkan tadi kita atur 5 detik, jika sudah detik maka fungsi post sensor akan dijalankan. Fungsi post sensor akan dijalankan, nanti akan saya tampilkan apa isinya. Kemudian untuk fungsi get command tidak masuk ke dalam kondisi yang tadi. Jadi fungsi get command ini mengikuti delay satu detik di bawah. Delay satu detik di bawah ini seperti itu. Jadi ya. Kemudian kita masuk ke fungsi post sensor. Nah, fungsi ini digunakan untuk mengirim data nilai intensitas cahaya ke server. Pertama kita baca dulu intensitas cahaya menggunakan analog read. Tadi pin LDR ya, di mana letak sensor LDR terletak. Kemudian kita simpan dalam variabel nilai LDR kita buat instance HTTP-nya, kita mulai koneksi ke API. Ini hanya baru memulai koneksi, belum mengakses, ya, belum mengakses. Kita hanya baru mulai koneksi menggunakan HTTP.begin, menggunakan API yang tadi sudah kita definisikan di atas. Kemudian kita atur headernya menjadi application JSON, ya, karena kita datanya berbentuk JSON. Kemudian payload adalah data yang dikirim. Tadi datanya kita simpan dalam nilai LDR. Kita sekarang kita kirim nilai LDR tadi. Nah, kenapa bentuknya begini? Ini adalah bentuk JSON, ya. JSON yang ditulis dalam bentuk string seperti ini. Jadi begitu. Kemudian baru kita kirim datanya menggunakan http.post. Ya, jangan lupa variable payload kita masukkan. Kemudian kita tampilkan respon code-nya berapa untuk melihat apakah data berhasil dikirim atau gagal. Ini berdasarkan kode dari HTTP. Misalkan 200 berhasil, 404 service tidak ditemukan, seperti itu. Kemudian baru kita akhiri koneksi ke API-nya. Kenapa harus kita akhiri? Supaya klien lain, misalkan jika ada dua perangkat yang ingin mengendalikan, itu dapat mengakses servicenya. Jadi ini harus kita akhiri. Dan juga supaya service tidak berat, seperti itu. Kemudian kita masuk ke fungsi get command untuk mendapatkan perintah ya, untuk mendapatkan perintah. Langkah awalnya sama, kita buat HTTP. Kita mulai koneksi dengan API-nya. Bedanya API-nya get URL sekarang ya, get URL. Kemudian untuk mendapatkan datanya kita gunakan http.get ya. Kita mulai minta data ke server. Setelah datanya diterima, itu kita ambil datanya dalam bentuk string menggunakan http.getstring. Tadi kita sudah meminta datanya ke server menggunakan http.get. Sekarang kita ambil datanya dalam bentuk string http.getstring yang disimpan dalam variabel data get. Baru kemudian terdapat dua kondisi di sini lain 82 sampai 89 untuk mengecek data di dalam variabel data get tadi. Perhatikan kita contoh satu di sini. data get index on index of on di sini. Ya. Ini jika diartikan seperti ini, jika terdapat kata-kata on di dalam variabel data get Jika diartikan seperti itu, jika terdapat kata-kata on, maka akan menyalakan lampu menggunakan digital write led on. Nah, ini jika misalkan tadi data yang dikirim adalah hidup, ini harus kalian ganti menjadi hidup, menghidupkan lampu, atau datanya satu. Misalkan untuk menghidupkan lampu, datanya satu. Nah, ini harus kita ganti menjadi satu, jadi seperti itu ya. Tetapi sebisa mungkin datanya itu unik, ya. Datanya unik seperti on, off, hidup, mati. Uh, jika menggunakan satu nol, itu takutnya nanti data header akan ikut terbaca seperti itu. Nah, kemudian sama atau kondisi yang kedua, cuman perbedaannya ini data yang dibaca adalah off. Jika terdapat kata-kata off dalam variabel data get, maka akan mematikan lampu menggunakan digital red let off. Seperti itu. Kemudian di bawah ini hanya untuk menampilkan respon code dari HTTP-nya sama seperti di atas. Kemudian kita akhiri koneksi menggunakan http.n. Nah, program telah jadi, telah selesai. Kemudian kita bisa upload program ke ISP32 dan kemudian kita bisa jalankan programnya seperti itu. Di sini saya sudah menjalankan programnya. Eh saya sudah upload programnya. Sekarang kita coba nyalakan ISP32-nya. Kita lihat pada serial monitor. Baik, coba koneksi ke Wi-Fi. Nah, kita perhatikan di sini ada error. Kenapa error di sini? Karena ISP32 belum mengakses servicenya. Karena Program servernya belum kita jalankan. Yang tadi main.go itu, ws.golang.go itu belum kita jalankan. Sekarang kita jalankan servernya terlebih dahulu. Ya. Kita lihat di sini ISP sudah menyala ya, sudah ada lampu merah di sini ya, sudah menyala. Sekarang kita coba jalankan servernya, kita jalankan. Pertama kita harus mengetahui letak uh, kode servernya ada di mana. Contoh di sini saya ada data de tutorial service IoT Golang di sini. Ini adalah file yang saya buat tadi, wsgolang.go, file servernya. Kita copy dulu lokasinya. Kemudian kita buka command prompt. Kita pindah directory terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian untuk menjalankan program pada golang, go run nama filenya. Go run wsgolang.go. Ini disesuaikan dengan nama file kalian. Kemudian, klik Enter. Baik, program startup berarti program telah berjalan di sini. Nah, ini kita lihat di sini, ada banyak data-data baru yang muncul. Ini adalah data ketika ada service yang diakses oleh klien karena. ESP32 ini berjalan secara terus menerus ya berjalan secara terus menerus jadi ini adalah service-service yang diakses atau resource modeling yang diakses kita lihat web sensor diakses ada juga ESP sensor diakses oleh ESP32 nah berarti server telah berjalan sekarang kita coba kendalikan kita lihat intensitas cahayanya dan kita coba kendalikan lampu LED-nya menggunakan halaman web yang tadi sudah kita buat ya. Kita buka dulu halaman webnya menggunakan uh, localhost class tadi, nama folder yang kalian buat. Di sini saya WS Golang. Nah, ini adalah halaman web yang tadi kita buat. Ini. Kita lihat intensitas cahaya tersedia di sini. Ingat tadi intensitas cahaya kita kirim setiap 5 detik sekali. Sekarang kita coba tutup sensor LDR coba kita tutup. Kita tunggu sekitar 5 detik. coba kita refresh. Baik, intensitas cahaya menurun dari tadi 3500 menjadi 3100. Sekarang coba kita buka lagi. Kita coba buka lagi. Kita tunggu 5 detik. Kita refresh. Kembali naik menjadi di angka 3500. Sekarang kita coba mengendalikan lampu LED-nya. Kita coba nyalakan dan matikan. Kita coba nyalakan terlebih dahulu. Baik, lampu menyala. Kita coba matikan. Nah, lampu mati. Berarti di sini web service telah berjalan ya, seperti itu. Sekarang kita lihat pada server ya. Nah, tadi ketika kita mengakses ya, di sini itu ada web akses cukup banyak diakses di sini. Ada ISP sensor juga seperti itu. Jadi di sini hanya untuk data logging, untuk melihat API apa saja yang sedang diakses. Seperti itu ya. Baik, kita kembali dulu ke materinya. Uji coba, tadi kita sudah uji coba. Kemudian kita sudah mengenal lampu LED juga. Baik, uh, mungkin terima kasih. Cukup sekian dari sesi pemaparan materinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, dapat dituliskan pada kolom public chat. Apakah para peserta dapat mengakses Google Drive yang saya berikan? Baik, ada pertanyaan dari Mas Muhammad Noval Muzaffar. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaannya. Terima kasih telah bertanya. Bagaimana mercusuar mini bisa dibuat dalam suatu intensitas cahaya dengan menggunakan web service? Golang IoT, uh, mungkin uh, saya jelaskan sedikit ya. Mungkin maksudnya kita akan mencoba membuat sebuah mercusuar mini. Jadi, di situ nanti ada sensor LDR untuk melihat uh, intensitas cahaya di sekitar mercusuar yang akan dibuat kemudian ada lampu yang dapat digerakkan misalkan ya menggunakan entah motor DC atau misalkan menggunakan motor servo ya mercusuar itu bisa digerakkan. Bagaimana kita bisa buat menggunakan web service Golang IoT untuk servisnya mirip seperti tadi tetapi data yang dikirim bisa berbeda. Jadi misalkan kita ingin mengendalikan servo. Untuk servo pengendaliannya itu menggunakan derajat ya kan menggunakan derajat. Jadi fungsi command tadi itu dapat kita ganti fungsi, eh, fungsi nilai, fungsi command maaf, fungsi command yang on dan off tadi dapat kita ganti menjadi derajat servo misalkan. Jadi yang dikirim menggunakan web service itu bisa derajat servonya. Jadi misalkan kita membuat sebuah halaman web terdapat form di situ, terdapat form untuk mengisi untuk mengisi derajat servonya misalkan 90, 180 misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita ketika kita klik send misal klik send di, dikirim datanya disimpan dalam database di ESP32 dan ESP32 menggerakkan servonya jadi bisa seperti itu implementasinya untuk intensitas cahaya itu masih sama implementasinya seperti tadi baik mungkin uh, begitu jawabannya Uh, baik oh, ada pertanyaan dari Mas Waris Triharmoko. Baik data dari sensor sebelum dan sudah di encode ke JSON bisa tunjukkan seperti apa ya Mas format data yang dikirim sensor dalam bentuk apa? Baik sebelum di di encode itu datanya ketika kita yo util itu berbentuk 8. Jadi bentuknya lurus seperti itu. Nah, kemudian harus kita JSON supaya kita bisa ambil nilai yang kita butuhkan saja. Contoh tadi kita hanya ingin mengambil command saja atau kita hanya ingin mengambil nilainya saja. Seperti itu. Kemudian merubah time pada ESP32, delay yang tadi, delay sebanyak 5 detik ya, akan mempengaruhi kondisi server kah? Karena semakin kecil nilai time ya, akan semakin cepat mengirim data sensornya ke server. Baik, jadi berpengaruh itu ketika datanya sudah terlalu berat. itu saya memberikan delay lima detik supaya pada perangkat ini tidak terlalu berat walaupun walaupun memang jika saya memberikan satu detik belum berdampak tetapi misalkan saya menyalakan ISP ini satu hari full 24 jam dalam satu detik akan saya detik Berapa banyak data yang masuk ke dalam database? Jadi, ini dapat disesuaikan dengan servernya. Seperti itu. bisa juga dibuat seperti ini. Misalkan data yang sudah lama, misalkan kita hanya menyimpan data saja dalam tiga hari seperti itu. Nah, itu misalnya bisa dibuat tepat, bisa jadi data yang lama kita hapus dari database. Kita hapus lagi dari database. Data baru bisa masuk, data baru bisa masuk, bisa seperti itu. Tetapi nanti ada tambahan pemrograman lagi untuk mengatur penghapusan data dari database. Dan di dalam database juga harus ada timestamp-nya untuk melihat data ini masuknya kapan. Misalkan setelah dua jam data dihapus, setelah empat jam data dihapus. Nah, bisa seperti itu. Jadi, kemudian DSP 32-nya, kenapa datanya juga perlu di ke JSON? Sedang di web service juga perlu di ke JSON juga ya, Mas. Oh, jadi seperti ini. datanya tadi, misalkan, misalkan kita ambil satu ya, satu contoh dari isp 32 itu dikirim dalam bentuk JSON. Tetapi ketika dibaca oleh IO util, IO util itu itu datanya adalah bentuk uint8. Seperti itu. Walaupun dikirimnya dalam bentuk JSON. Jadi harus kita encode lagi menjadi bentuk JSON atau tadi istilahnya adalah unmarshal. Seperti itu. Nah, jika kebalikannya dari itu dari halaman webnya itu datanya kita encode karena datanya awalnya berupa string seperti itu kita encode menjadi JSON ya jadi ada ID-nya ada nilainya gitu kan baru kita kirim ke ISP tiga nya mungkin seperti itu kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Mas Mahmudi Rois Selamat siang Mas saya mau tanya itu tadi kan kalau tidak salah webnya harus di-refresh. benar sekali webnya itu tidak bersifat real time harus di-refresh. jadi saya memang tidak fokus ke dalam pembuatan webnya untuk sekarang ini. Jadi saya fokus ke web servicenya. Untuk dapat dibuat real time bisa menggunakan tambahan JavaScript pada halaman webnya. Jadi kalau tadi itu murni hanya PHP HTML saja dan sangat simpel web yang dibuat ya hanya berupa tulisan tidak ada desainnya sama sekali tidak ada style yang saya berikan hanya style untuk ke tengah seperti itu. Jadi untuk dibuat real time itu bisa menggunakan JavaScript contohnya. Jadi secara otomatis akan refresh menggunakan javascript seperti itu. Baik, ada pertanyaan lagi bagaimana cara mengatasi lampu mercusuar ini agar tidak kedip-kedip terkait dengan terkait dengan intensitas cahaya baik. Jadi misalkan lampu mercusuar ini nyala otomatis ketika intensitas cahayanya rendah dan akan mati ketika intensitas cahayanya mati seperti itu, dan akan kedip-kedip. Misalkan, ketika keadaan sore hari mendekati maghrib, itu sering terjadi. Jadi, misalkan kita buat batasan di sini, ya. Kita buat batasan, misalkan nilai intensitas jadi antara 3.100 sampai 3500. Ketika 3300, itulah batasnya, ya, di bawah 3300. Lampunya nyala, jadi caranya adalah kita bisa memberikan range. Jangan kita berikan batas di 3300. Seperti itu. Misalkan lampu akan mati pada 3200. Lampu akan menyala pada 3200 dan lampu akan mati pada 3400. Jadi ada range di situ sebanyak 1000. Ini hanya permisalan, bisa diatur eh uh, Nilai besarnya sesuai dengan itu. Ini harus dengan trial dan error. Tapi bisa dibuat range seperti itu. Jadi jangan dibuat satu batasan 3.300. Tetapi kita buat dua batasan. Akan menyala pada 3.200. Akan mati ke, ketika 3.400. Jadi itu salah satunya seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan delay. Tapi ini tidak efektif ya. Tidak efektif. Misalkan ketika lampu dinyalakan, itu kita beri delay. Misalkan delay-nya adalah 1000 detik, atau misalkan delay lebih lama, misalnya satu menit, dua menit, sehingga lampu tidak kedap-kedip. Seperti itu. Tetapi ini sangat tidak efektif karena program akan berhenti berjalan. Saya menyarankan cara yang pertama, kita beri dua batasan. Batas atasnya dan batas bawah. Batas untuk mematikan dan batas untuk menyalakan. Jadi jangan memiliki satu batas. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah genset bisa tersambung ke web service Golang IoT Intensitasnya bisa dijelaskan Mas. Uh, ini tergantung dari kontrol genset yang digunakan. Ini cukup berbahaya karena kita langsung masuk ke alat sebenarnya gitu ya genset. Alat dengan voltase besar begitu ya. Jadi jika kita bisa mengakses kontrol dari gensetnya, papan kontrolnya itu gitu. Jadi di situ kan ada sebuah switch, ada sebuah switch ya kita bisa ganti dengan relay tetapi ini cukup berbahaya cukup berbahaya ketika kita merubah alat jadi kita rubah seperti itu ya cukup berbahaya jadi switch dari genset aslinya itu bisa kita rubah menggunakan relay barulah relay bisa kita kendalikan menggunakan contoh tadi ISP32 atau bisa menggunakan mikon lainnya selain ISP32 baru terhubung golangnya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan seperti itu kemudian uh, mungkin seperti itu pertanyaannya akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk pemrograman di alatnya hanya bisa pakai C ya Mas bisa pakai Python atau pemrograman lain baik contoh tadi menggunakan C ya defaultnya itu menggunakan C karena uh, memang uh, develop dari awal itu menggunakan C ya jadi bisa menggunakan bahasa lain. Contohnya JavaScript dan MicroPython. Seperti itu. Atau Python biasa juga bisa. Jika menggunakan JavaScript, itu bisa menggunakan Johnny Five. Bisa menggunakan Johnny Five. Pada Python juga bisa. Tetapi ada sedikit perbedaan. Saya akan menjelaskan sedikit perbedaan di sini. Kalau pada si tadi, programnya itu kita upload ke dalam ESP 32 nya Kalau menggunakan Python atau JavaScript itu programnya tidak kita upload, tetapi tetap berada pada perangkat. Jadi nanti programnya dijalankan pada perangkatnya, yaitu laptop, contohnya di sini, baru akan memberikan perintah ke USB 3.2 seperti itu. Kelemahannya adalah jika koneksi menggunakan USB, ketika USB 3.2 dicabut seperti itu, itu program akan berhenti berjalan. Uh, walaupun ada alternatifnya, bisa menggunakan WiFi sebagai penghubung antara apa atau perangkat dengan ESP32-nya. Tetapi kembali lagi, jika laptop dimatikan, maka sama seperti tadi, program akan berhenti berjalan. Jika menggunakan C, program di-upload ke dalam ESP32. Ketika ESP32 dicabut dan kemudian dicolokkan pada sumber daya lain seperti power bank atau menggunakan baterai itu program tetap dapat berjalan tanpa harus ada bantuan perangkat. Jadi ada plus minusnya, seperti itu. Jika menggunakan Python atau JavaScript, program dapat dirubah dengan cepat. Karena pada perangkat, ya pada laptop contohnya, seperti itu. Jadi dapat langsung kita rubah, kita jalankan ulang, dan program berubah. Kalau pada C, itu kita rubah, harus kita upload dulu, baru bisa berjalan. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika menggunakan bahasa yang lain selain C. Mungkin seperti itu. Apakah pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas? Bagi peserta lainnya yang ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan pada kolom public chat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi para peserta? Uh, baik. Uh, ada pertanyaan lagi. Kira-kira apa dampak kalau web service diimplementasikan ke genset? Z? Uh, sebenarnya yang berdampak ini bukan web service. Bukan web service-nya. Tetapi... Kalau tadi implementasi website desa itu sama dengan alat-alatnya, -alat tetapi antara mikrokontrolernya ini dengan gensetnya. Contoh tadi switch asli gensetnya itu kita rubah menggunakan relay, ya, karena genset ini berupa alat dengan voltase besar, ya, hampir sama seperti listrik rumah. Bahkan beberapa genset wattnya lebih besar dari rumah. Jadi ketika kita implementasikan relay relaynya ke dalam genset dan terjadi kesalahan seperti kesalahan rangkaian, arus pendek. Nah, itulah yang terjadi yang dapat terjadi jika menggunakan mikrokontroler pada genset secara langsung seperti itu. Dan banyak lagi dampak-dampak lainnya. Jadi mungkin seperti itu. Untuk web service sendiri tidak akan ada masalah ke gensetnya. Karena web service di sini hanya metode pengiriman data atau protokol pengiriman datanya saja. Mungkin seperti itu. Apakah sudah terjawab? Bagi peserta lain yang ingin bertanya silahkan tuliskan pertanyaan pada kolom public chat. Baik ada pertanyaan uh, kembali. Uh, Tadi format data dari sensor apa, Mas? Kurang jelas karena butuh putus -tus. baca. Uh, baik uh, kita saya jelaskan sedikit ya tadi untuk membaca dari sensor itu menggunakan analog read. Data aslinya berbentuk integer ketika ketika menggunakan analog integer. Kemudian kita simpan variabelnya itu sekalian kita konversikan ke string. Nah, setelah di string baru dimasukkan ke dalam pilot tadi berbentuk JSON. Jadi seperti itu. Awalnya integer menggunakan analog read, kemudian dirubah menjadi menjadi string, Baru ketika mau dikirim, dirubah ke bentuk JSON. Jadi, seperti itu format data dari sensornya, seperti itu berupa intensitas cahaya. Baik, mungkin cukup sekian dari penyampaian materi dan juga dari sesi pertanyaan. Jika begitu, acaranya akan saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung hingga akhir acara ini. Jangan lupa untuk, Bapak Ibu dan teman-teman, untuk mengikuti terus sosial media Bisai baik dari Instagram, YouTube, Medium, LinkedIn, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Bisai. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin mengikuti webinar dengan banyak sekali topik, itu bisa dilihat pada aplikasi bisa tampil. Baik, saya Tuan Ku Muhammad Rehan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa AI for everyone.